Selamat pagi anak-anak, salam FM. Kita bertemu kembali di pelajaran agama hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang iman. Di sini ada gambar seorang perwira yang memiliki iman yang besar. Nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, anak-anak, pada pelajaran kali ini, materi apa saja yang akan kita lihat bersama? Kita mau mempelajari bersama tentang iman dalam tradisi Gereja Katolik. Lalu, kisah perwira dari Kapernaum yang diambil dari Injil Lukas, bab 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian syahadat iman Katolik. Dan yang terakhir, kita juga mau belajar dan melihat contoh perbuatan orang yang percaya dan akibat dalam kehidupan bersama. Mari anak-anak, kita siapkan pelajaran kita hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama ya. Ya, anak-anak siap dengan sikap yang sopan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami semua akan belajar tentang iman. Bantulah kami agar dapat memahami apa saja yang disampaikan oleh guru kami. Sertailah juga kami selalu agar menjadi orang beriman seperti para kudus dan tokoh-tokoh dalam kitab suci yang sudah kami pelajari selama ini. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa bersama, kali ini kita mau mengamati kisah tentang gadis kecil penjual kue. Anak-anak nanti juga bisa melihatnya dari buku cetak halaman 152 sampai 153. Dari kisah ini menceritakan seorang gadis kecil saat itu sepulang sekolah dia berjualan kue di depan sebuah toko. Saat ada seorang ibu sedang memasuki toko tersebut, gadis kecil ini menawarkan kuenya kepada ibu tersebut. Ibu, mari beli kue, kuenya enak, ini buatan ibu saya. Tetapi ibu tersebut tidak menghiraukan tawaran anak ini. Lalu ketika seorang ibu yang sedang berbelanja tadi sudah selesai berbelanja, anak ini kembali menawarkan dagangannya. Bu, silahkan beli kue ini. Ini buatan ibu saya. Saya membutuhkan uang untuk biaya saya sekolah. Kemudian ibu tersebut sambil membereskan belanjaannya, ia mengatakan, saya tidak membeli kue ini. Ini uang kembalian ibu belanja tadi, kuberikan kepadamu sebagai sedekah. Anak ini menerima kembalian uang ibu tersebut dengan senang. Lalu apa anak-anak yang dilakukan oleh anak tersebut? Gadis kecil ini memberikan kembalian uang yang diberikan oleh seorang ibu tadi kepada seorang pengemis. Dia berkata kepada pengemis itu, ini aku mendapatkan uang dari ibu yang berbelanja tadi. Kuberikan kepadamu, dia memberikannya sebagai sedekah. Nah, anak-anak, ibu yang memberikan uang tadi memperhatikan anak ini tadi. Kemudian dia mendekati gadis kecil ini. Kenapa uang yang ibu berikan tadi kamu berikan kepada pengemis? Dia pun bertanya demikian. Gadis kecil ini pun menjawab, ibu, saya memang membutuhkan uang, tetapi ibu saya berpesan saya tidak boleh mengemis. Saya mencari uang dengan cara berjualan ini. Maka karena ibu tadi memberikan sebagai sedekah, saya berikan kepada pengemis. Maka hati ibu ini pun tergerak. Dan dia pun akhirnya berkata, baiklah kalau begitu
kue-kue yang kamu tawarkan akan ibu beli semuanya. Mulai hari ini, kalau kamu menawarkan dagangan ke ibu, ibu akan membeli kuemu semua. Maka anak ini sambil bersujud kepada Allah, dia berterima kasih. Nah, demikian anak-anak cerita tentang gadis kecil penjual kue. Nah, semoga anak-anak dapat menghargai pemberian orang tua ya anak-anak. Dengan cerita gadis kecil ini tadi, kita melihat betapa susahnya mencari uang. Jadi anak-anak kalau meminta uang kepada orang tua harus melihat situasi. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih bila menerima pemberian tersebut. Nah anak-anak, sekarang kita akan melihat dari kitab suci cerita tentang perwira yang memiliki iman yang besar. Perwira yang beriman dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan ialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah anak-anak, bagaimana setelah mendengar kisah iman perwira tadi? Semoga kita pun juga memiliki iman yang besar seperti dimiliki oleh seorang perwira tadi. Anak-anak, selanjutnya mari kita lihat penjelasan berikut. Iman adalah karunia yang diberikan Allah ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang menghidupkan semangat kita dan memandu kita untuk berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan juga merupakan keinginan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan juga menjadi kehendak kita. Nah, kalau kehendak kita bersatu dengan kehendak Tuhan, maka kita berjalan dalam terang iman Tuhan. Kemudian orang beriman ada
adalah orang yang percaya pada janji Allah, selalu memiliki harapan, dan melaksanakan kehendak Allah. Apa saja yang dilakukan oleh seorang yang beriman? Nah, orang beriman selalu melakukan perbuatan kasih, membantu sesama, dan mengajak orang lain juga beriman kepada Allah. Misalnya anak-anak di rumah melihat kakaknya malas berdoa, nah, anak-anak mengajak kakaknya untuk berdoa bersama. Nah, dengan demikian anak-anak sudah mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh seorang perwira dalam Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10 tadi. Perwira tersebut memiliki iman yang besar. Anak-anak tadi melihat bagaimana Yesus memuji kebesaran iman perwira tadi. Di mana letak iman yang besar dari perwira ini? Dia memiliki belas kasih dan perhatian yang besar kepada hambanya yang sedang sakit. Lalu dia percaya kalau Yesus ada, pasti hambanya akan disembuhkan. Dan dia tidak hanya meminta, oh kalau ini bertemu dengan Yesus pasti sembuh. Tidak hanya itu saja kepercayaan perwira tadi. Dia berpikir dan meyakini kalau Yesus hanya mau berbicara sembuh, pasti hambanya akan sembuh. Seperti dia sendiri sebagai seorang perwira juga memiliki bawahan. Kalau dia mengatakan, memerintahkan sesuatu kepada bawahannya, pasti bawahannya akan melakukannya. Nah, maka dia yakin kalau Yesus berkata sembuh, pasti ia akan sembuh. Maka perwira tadi hanya meminta kepada teman-temannya supaya datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, kami tidak pantas kalau Tuhan datang ke rumah kami. Silakan bersabda saja, berkata sepatah kata saja, pasti hamba itu akan sembuh. Nah, itulah yang dipercaya oleh Yesus, dipuji oleh Yesus. Sebagai orang beriman, umat Katolik percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus, Putranya yang menyelamatkan. Kita juga percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan badan serta kehidupan kekal, seperti yang kita ungkapkan dalam syahadat, baik itu saat berdoa bersama maupun doa pribadi. Sebagai orang beriman, kita pun hendaknya percaya pada pertolongan Tuhan, selalu berbuat baik kepada sesama, dan selalu melakukan kehendak Allah. Nah, anak-anak, semoga dengan pelajaran ini hati kita pun tergerak untuk selalu peduli dan menolong sesama, dan juga kita yakin akan pertolongan Tuhan seperti yang dilakukan oleh perwira tadi. Nah, anak-anak, doa perwira tadi juga kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi sebelum menerima Komuni Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kita selalu yakin dan percaya pada pertolongan Tuhan, maka iman kita pun akan selalu ditambahkan. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan guru dapat bermanfaat dan anak-anak pun memahaminya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Kita siapkan hati ya anak-anak dengan sikap yang pantas di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami umat-Mu bersyukur atas karunia iman yang membawa kami pada keselamatan. Semoga setiap kali merayakan Ekaristi, iman kami semakin diteguhkan. Semoga iman kami mendorong kami
untuk mewujudkan persaudaraan dengan sesama dan melayani dengan tulus dan rendah hati. Semoga kami tekun mendalami iman dan semakin meyakini Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami semakin setia dan berbakti pada Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa pesan ibu, 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.